ada program baru dari Bapak Jokowi, yaitu adanya jembatan gantung. Kami minta itu, alhamdulillah bisa realisasi. Jalur sehari-hari saya ke pasar ya sekarang lewat jembatan gantung ini, jadi lebih cepat dan lebih ya menghemat waktu juga. Jangan dipikir jembatan seperti ini nggak penting, penting sekali. Karena dengan disambungkan akan ada kecepatan untuk logistik, untuk mobilitas orang cepat, mobilitas barang cepat. Sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.